Yang saya hormati Kepala Dinas Kota Jakarta Barat yang dalam hal ini atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Umum IPAUDI Ibu Profesor Raja Menti MSI, yang saya hormati para undangan serta yang berbahagia dan saya banggakan seluruh anggota HIMPAUDI DKI Jakarta yang saat ini hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi sekalian. Pertama-tama perkenankan saya mengajak para ibu dan bapak untuk menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama duduk di majelis ini dalam rangka untuk menghadiri acara pelantikan pengurus wilayah HIMPAUDI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2018-2023 dan halal bihalal dalam rangka penguatan organisasi melalui organisasi pimpinan. Yang kedua, saya menyampaikan salam permohonan maaf dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga Bapak Direktur Jenderal BPK. Beliau tidak bisa hadir di sini dan seharusnya saya tidak hadir di sini juga. Semestinya. Mestinya. Karena sekarang ada rapim yang dimulai jam 9 yang dimulai langsung oleh Pak Menteri. Tetapi saya izin dan alhamdulillah saya memang ditugasi untuk wakili beliau berdua untuk menyampaikan salam hormat maaf dan sekaligus salam hangat kepada para ibu, bapak, lebih khusus yaitu para pengurus dan anggota HIMPAUDI wilayah DKI Jakarta. Yang ketiga, saya ingin melihat atau menyampaikan semacam refleksi setelah melihat tema dari halal bihalal ini, yaitu mari kita tingkatkan organisasi mandiri dan beraktivitas. Saya ingin merefleks pada tahun yang lalu, itu tepatnya tahun 2003. Mohon maaf, waktu saya belum tinggi. Oh, saya kalau senyum ini saya tinggal sekarang. Begini. Saya ingin sedikit mengungkit tentang sejarah berdirinya HIMPAUDI, kaitannya dengan yang terakhir. Pada tahun 2003, ketika itu ada seminar nasional tentang laut yang dihadiri oleh narasumber dari Amerika, yaitu yang namanya Pamela. Nah, waktu itu dibuka langsung oleh Direktur Jenderal KFI, waktu itu Bapak Fasilial. Ketika istirahat waktunya sholat asar, secara kebetulan saya sama-sama dia. Terus saya kemukakan semacam usul pada beliau, karena Direktur Akpaut kan baru berdiri tahun 2001. Saya mengatakan, Pak, bagaimana kalau untuk guru-guru PAUD itu dibentuk semacam organisasi, saya tidak mengatakan organisasi profesi, hanya untuk organisasi, tujuannya yaitu bagaimana pemerintah diringankan, dibantu oleh organisasi itu dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi.
dalam rangka untuk meningkatkan kualitas guru Allah. Karena sejak berdirinya Direktorat PAUD waktu itu namanya PADU, Pendidikan Anak Dini Usia, saya bersama kawan-kawan sudah menjelajahi hampir seluruh Indonesia. Kalau dilihat dari kondisi keberadaan gurunya, jauh sangat memprihatinkan. Waktu itu tidak ada persyaratan jadi guru itu sarjana, SLTA, SMP, tidak ada. Yang penting ada ibu atau bapak yang sekiranya murah senyum, sayang anak, dijadikan guru. Karena tidak ada yang mengenal apa PADU itu dan untuk apa anak itu dibawa-bawa ke lembaga pendidikan. Kan sudah ada TK dan tidak ada orang paham apa pentingnya pengasuhan pendidikan sejak lahir sampai usia 5 tahun. Termasuk saya juga belum paham. Nah, ketika saya mengajukan itu kepada Pak Fasli, oh bagus itu, lanjutkan. Karena saya sadar betul, Direktorat PADU waktu itu dengan segala kelebihan dan sangat keterbatasannya tidak mungkin bisa meningkatkan kualitas hanya di tangan sendiri. Saya lakukan itu tetap saja bukan kebingungi. Saya terinspirasi ketika saya menangani kursus-kursus. Ya, maaf Pak, tapi Pak Kasih, saya menangani kursus sejak tahun 1986 sampai tahun 2001 saya diminta bantu di Direktorat PAUD atau PADU. Di sana banyak berdiri yang namanya organisasi-organisasi kursus. Ternyata keberadaan organisasi itu sangat menguntungkan kepada Direktorat khusus. Nah, saya membawa itu ke Direktorat PADU. Saya usulkan kepada Pak Dirjen, dan karena Pak Dirjen sudah menyambut positif, saya langsung lari kepada Bapak Direktur PADU PAUD, yaitu Bapak Dr. Utomo. Bapak Utomo langsung dorong. Nah, kebetulan waktu itu kepala subdit saya namanya Pak Hermantoro, kepala seksi saya namanya Bapak Muhammad Kubra. Saya masih staf, tidak punya jabatan apa-apa. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mencoba mengkomunikasikan dengan semua kasubdit yang ada di Direktorat PADU. Semuanya mendukung. Tapi kan tidak cukup hanya ditangani oleh peradat. Saya mengidentifikasi siapa pihak-pihak praktisi, pihak luar yang bisa diajak untuk mengundurkan ini. Secara kebetulan, saya tidak kenal siapa mereka. Pertama, barangkali Bapak dan Ibu ada yang namanya kenal Ibu Elang Suha. Itu yang disodorkan saya untuk diajak bicara. Yang dua namanya Ibu Yulia Bambang, kalau tidak salah. Terus yang ketiga, maaf, almarhumah Hamsan. Itu saya ajak bicara, ternyata responnya bagus. Kesimpulannya semuanya setuju untuk diwujudkan. Saya berbekal dari yang dari Direktur Khusus itu, saya mencoba membuat pedomannya. Saya mencoba membuat yang namanya ADRT-nya. Nah, setelah selesai draftnya, saya usul kepada kasubdit saya, Pak, bagaimana kalau ini diadakan semacam workshop kecil-kecilan untuk membuat ya pedoman untuk mematangkan sampai pada ADRT-nya. Nah, waktu itu sebelum jadi balai yang namanya BTKB Jawa Timur, Surabaya. Itu saksi sejarah. Kami adakan kegiatan di sana, tapi saya tidak puas kalau hanya 3 orang itu. Alhamdulillah saya minta, ada tidak dari perguruan tinggi siapa yang bisa diajak kerjasama ini? Alhamdulillah waktu itu ada yang Ibu Sofi.
Ibu Sofi sekarang dekan PAUD di UNJ. Yang kedua, Ibu Dini juga dari UNJ. Terus berikutnya Ibu Dr. Masito. Dan banyak lagi selain yang tiga itu. Nah, dari situlah langsung ada Ibu Brio untuk membentuk, tapi namanya bukan Ibu Brio. Ada yang mengusulkan Ikatan Tutor Padu, ada Ikatan Pamong Padu, ada Ikatan Pendidik Padu. Tetapi setelah pulang dalam jikat ketemu nama yang sampai sekarang ini diabadikan ini dan yang namanya Nimpau itu. Nah, yang saya ingin lihat di sini, sejak awal saya mengatakan organisasi ini bukan underbo dari direktorat, bukan underbo dari kementerian, tetapi ini adalah organisasi independen yang merupakan mitra daripada kementerian. Bisa kalian pikir, jadi ini harus mandiri, ini mitra, bukan anak buah, apalagi tanda petik disuruh-suruh tidak. Bukan ini bukan kepentingannya direktorat, tetapi adalah kita diperlakukan sejajar dengan kita. Itu tujuannya apa? Sederhana sebetulnya, tidak seperti yang sampai sekarang, yaitu untuk meningkatkan kualitas guru-guru PAUD. Tidak sampai untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi lama-lama dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk melindungi para anggotanya, itu bagus. Nah, yang ingin saya katakan, bagaimana ini perjalanan Himpaudi sejak dibentuknya itu sampai sekarang? Alhamdulillah saya terlalu bangga. Kenapa bangga? Tampaknya Himpaudi memang memposisikan bahwa Himpaudi itu betul-betul organisasi mandiri. Memang betul. Awal-awal dirinya sama lah. Ketika anak lahir, itu tidak mungkin bisa langsung berdiri. Tidak bisa berjalan sendiri. Masih perlu dituntun, dipegangi. Tapi yang namanya anak kan tidak mungkin selamanya menjadi anak jadi di organisasi. Sekarang sudah 13 tahun, tentunya ini sudah mulai menganjak remaja. Nah, saya lihat bukan main di PAUD. Saya perhatikan di dalam rangka untuk membantu peningkatan kualitas. Saya punya data sejak BTK, sebelum BTK itu PTKMF menyelenggarakan di kelas-kelas dari guru PAUD, jumlahnya sampai akhir 2016 itu atau awal 2017 125.000 orang. Ternyata data di situ 63% itu swadaya, bukan anggaran dari pemerintah pusat, bukan anggaran dari pemerintah daerah. Semuanya swadaya dari para guru-guru PAUD. Nah, ini menunjukkan bahwa PAUD sudah mulai mandiri, tidak tergantung. Tapi bukan berarti pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, lepas tangan, tidak. Itu juga ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan guru-guru PAUD. Nah, bukan hanya itu. Setelah menyadari kondisi guru PAUD yang gajinya 1.200.000 itu, di PAUD tidak mau tinggal diam, direktorat juga tidak mau diam, memperjuangkanlah nasibnya untuk mendapat pengakuan hak yang sama, baik masalah keberadaan maupun kesehatannya.
banyak kawan-kawan mulai dari DKI sampai saya amati waktu saya tidak melihat langsung bagaimana riuhnya perjuangan kawan-kawan di bawah ini. Nah, tapi mungkin bukan hanya mungkin, insya Allah Allah belum mengabulkan. Tapi jangan gara-gara itu langsung tenggelam, tidak. Bukan itu di bawah. Di bawah ini dibentuk dalam rangka pertama untuk meningkatkan kualitas, yang kedua dikembangkan untuk membantu kesejahteraannya, dan yang terakhir pentingnya jangan hanya ketergantungan kepada siapa. Ketergantungan yang satu kepada Allah tidak maaf, tidak maaf, tidak buta, tidak apa tuli. Semua itu terekam dan semua itu masih dicoba menurut saya diuji oleh Allah. Sampai di mana tanggungan kawan-kawan di Polri? Bak kalau semuanya dikabulkan permintaannya, satu saat dikabulkan bisa langsung sakit hati, jatuh. Mungkin itu hikmah. Nah, sekarang yang saya inginkan kepada kawan-kawan Polri, tetap jangan menyerah, terutama dalam upaya untuk menjaga kompetensi. Kenapa? Mungkin Ibu Menteri tadi sudah banyak mengulas tentang pentingnya PAUD, apa peran dari guru PAUD. Nah, anak-anak jadi ini ada di tangan Bapak dan Ibu. Memang betul, menurut hasil penelitian itu 50% itu faktor dari anak. Tapi anak tidak bisa mandiri sendiri. Ada pengaruh dari keluarga, ada pengaruh dari guru. Jadi di sini peran guru itu sangat vital di dalam membentuk anak usia dini yang hebat. Nah, kita menyadari mungkin kalau melihat data, saya masih prihatin guru-guru PAUD. Saya tidak mau mengatakan formal, karena nanti lambat, cepat atau lambat formal-formal akan hilang. Undang-undang 20 dan sedang sekali-kali lagi ada yang namanya formal-formal, karena tidak ada akan dicari di mana itu ada pembagian yang namanya formal dan informal. Tidak ada. Kalau ada, tolong saya kasih tahu di negara mana. Nah, sekali lagi, kalau saya maaf dan tersinggung, kalau kualitas guru PAUD masih sangat memprihatinkan. Pertama bisa dilihat jalur kualifikasi. Dari 323.000 yang ada, itu kan baru 28% yang S1. Artinya masih banyak guru-guru kita yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Alhamdulillah, untuk meningkatkan kualifikasi ini baru selesai pembahasannya, dan alhamdulillah tim saya ngotot. Pokoknya untuk bantuan kualifikasi jangan hanya menggunakan nomenklatur TK. Saya minta PAUD. Kalau PAUD boleh pokok bermain, boleh TK, boleh TPA, boleh CS. Yang penting PAUD. Nah, ini sudah setuju semua, tinggal nunggu saya kerja Pak Dirjen. Kenapa? Sebab kalau sudah dikunci, sudah tertutup, sudah tidak bisa. Nah, sekarang saya sudah tanda petik, mudah-mudahan Pak Dirjen langsung tanda tangan. Sudah, saya langsung ingin membuka. Ini yang baru, ini yang baru. Bukan yang lama, yang lama kan memang PAUD dan Dikmas. Dikmas tidak diperkenankan, tapi yang menjadi prioritas adalah PAUD mulai tahun ini. Maka mulai tahun ini saya memang tidak banyak mengalokasikan, kata tadinya bukan bantuan, tapi beasiswa. Kalau beasiswa itu biayanya mahal dan risikonya harus sampai selesai, dan kalau nggak selesai pemerintah sama
tahun 2021 akan kebanyakan. Sekarang memang hanya 300. Belum banyak. Karena tadinya hanya 30 orang untuk biasa. Saya tidak tahu, kok ada 30 orang yang menikmati ini. Saya tidak, saya tetap 30. Nah, tahun depan saya minta minimal 500. Itu yang saya. Tapi kalau bisa, yaitu kembali lagi seperti sebelumnya, yaitu 3.000. Ini Bapak dan Ibu yang saya mohon perhatian. Itu tidak semua perguruan tinggi dapat mengakses, walaupun dia bisa tahu. Yang saya inginkan adalah perguruan tinggi yang melaksanakan RPPM, rekognisi pembelajaran melampau, yang mengakui ibu-ibu sudah mengikuti juga berjenjang, apakah dasar lanjut atau Bapak Ibu sudah melakukan atau pengalaman mengajar atau ikut workshop apapun, itu diakui sehingga itu mendapatkan SKS, sehingga tidak perlu itu menempuh sampai 4 tahun, mudah-mudahan cukup 2 tahun sudah menjadi dasar. Jadi akhirnya saya tunjuk Pak, saya hanya akan memberikan kepada guru yang kuliah di perguruan tinggi yang melakukan RPL. Kalau tidak, kenapa, Pak? Kalau dengan RPL, pertama, apa yang dikerjakan, apa yang dimiliki, kalian mereka diakui, Pak. Yang kedua, uang kita berputarannya cepat dan kemana-mana. Tidak usah menunggu 4 tahun, 2 tahun sudah menjadi sarjana. Maka yang tadinya hanya 28% mudah-mudahan secara bertahap mereka bisa. Cuma ini Bapak dan Ibu yang saya belum berhasil, dan ini ada di BP dan di Permen, yaitu standar pelayanan minimal. Itu baru dibentuk untuk PAUD yang usia 5 dan 6 tahun. Saya bilang kenapa? Kok tidak mulai minimal 3 tahun? Saya sudah titip kebentuk saya sesaat, tolong SPM itu nanti harus usianya minimal dari 2 atau 3 tahun. Bapak kalau hanya 5-6 tahun, Bapak dan Ibu, tanda petik, itu tidak menjadi tanggung, berarti aja tidak menjadi keharusan pemda untuk menganggarkan baik untuk kualifikasi maupun kompetensi. Nah ini, karena dengan adanya SPM nanti Pak Kasih punya kewajiban untuk menganggarkan, memberikan bantuan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi bagi guru yang menangani anak usia 5 dan 6 tahun. Tahun ini sudah berlaku, tahun depan hanya saya ingin mencoba bagaimana SPM itu supaya turun minimal untuk guru yang menangani anak sejak usia 3 tahun. Itu yang saya terhadap belum puas dengan SPM ini. Tapi saya syukur, alhamdulillah, sudah ada katakanlah tanggung jawab pemerintah daerah untuk ikut meningkatkan kualitas. Nah, kalau kesejahteraan tidak masuk situ, Pak. Belum masuk situ karena sudah ada tunjangan profesi. Tapi nanti kalau sudah mencapai 3 tahun, itu saya yakin itu akan menuju sana. Itu yang kualifikasi, dan juga yang kompetensi. Yang kompetensi Bapak dan Ibu, program yang sudah kita jalan sekarang itu akan berlanjut, yang namanya dasar terampil mahir. Tetapi kami ingin mencoba bersama dengan Pustekom, yaitu untuk memanfaatkan rumah belajar, yaitu bahwa di kelas-kelas 2 tahun nanti yaitu dapat menggunakan daring. Jadi secara online tetap muka tetap berjalan, tapi kalau ada yang ingin belajar melalui daring, itu silakan kamu fasilitasi. Nah ini sekarang lagi dibangun bersama Pustekom dan dibangun bersama para ahli-ahli di bidang PAUD. Mudah-mudahan kalau ini dikat ini bisa terwujud, guru-guru PAUD yang ingin meningkatkan
ke jenjang yang lebih tinggi kompetensinya. Kan sekarang yang baru selesai katakanlah hanya tingkat dasar. Bagaimana dengan lanjut? Bagaimana dengan naik? Mudah-mudahan dengan online nanti dengan daring ini secara cepat dan masif itu bisa menjangkau yang sebanyak-banyaknya. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pengurus Hipa Undi untuk wilayah DKI, Provinsi DKI yang telah terpilih periode 2019-2023. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya itu dilanjutkan, karena Hipa Undi sejatinya itu merupakan organisasi yang memuliakan manusia. Kenapa? Orang yang tadinya tidak mengerti tentang PAUD, bukan tidak mengerti tentang PAUD, ternyata sekarang mereka sudah mulai paham, mulai hebat yang diorganisir oleh Hipa Undi. Terang saja, saya merasa berhutang budi kepada Hipa Undi kalau melihat data tadi itu, yaitu 63% guru-guru yang dilatih itu mandiri dan yang melakukan bukan siapa-siapa tapi diorganisir oleh Hipa Undi. Maka dari itu kami harus banyak tolong, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Apalagi ada kabar gembira tadi, sebentar lagi hibah insentif yang kamu jengkelkan itu kan ya. Nah, itu kan sudah Bapak Kepala Dinas Provinsi tadi sudah sebentar lagi. Dan lupa saja, sudah saya sudah ke 4 daerah baru pulang, yang setahun yang lalu pendanya insentifnya sudah tiba-tiba sudah 50, sekarang semuanya 500. Itu 500. Dan saya yakin salah satunya selain Hipa Undi ada Bunda Paus. Makanya tolong Hipa Undi deketin namanya Bunda Paus. Bunda Paus itu suaranya manjur, cubitannya menyengat. Tolong Bunda Paus jangan sampai ditinggalkan Bunda Paus. Makanya Hipa Undi dekat-dekatlah untuk bersama-sama Bunda Paus. Saya mikir itu yang dapat saya sampaikan. Ini saya sudah dikasih kode dalam jumatan katanya ya. Nah, untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kembali lagi di Paudi. Menurut pilihan saya sudah on the track, sesuai dengan jalannya mencoba untuk mandiri, walaupun ya, walaupun jalannya pernah lelah untuk mendekati dinas, mulai dari pusat, terutama kabupaten kota. Kenapa? Yakinkan kalau warga Anda, kalau anak-anak kita 20-30 tahun yang akan datang menjadi hebat, kuncinya ada di PAUD. PAUD kuncinya ada di panjungan semua, dulunya yakinkan Bapak Kepala Dinas. Minimal Bapak kasihnya, tolong setiap tahun tunjukkan anggaran itu. Walaupun anggarannya bukan untuk dipahami, tetapi bagi anggota-anggotanya bagaimana supaya kualitas guru PAUD ini, walaupun belum diakui sudah 14 tidak salah ya. Itu kan bimbingan manusia saat itu juga bisa ditunjukkan. Kuncinya di undang-undang nomor 20. Nah, itu yang sekarang saya minta ke DJ Paul dan Mas, dan juga ngomong saya ketemu di Komisi
perkembangan di Paul. Nah, kalau lupa, kalau diingatkan, jangan sampailah kamu sudah masuk gini sudah sesuai tujuannya kamu lupa. Enggak, tetap dekatin, tetap dekatin. Jadi kalau kemarin jalur hukum belum berhasil, sekarang masuklah dalam jalur ini. Dan katakanlah jalur politik ini lebih ampuh untuk menunjukkan hukum. Artinya kurang hukum bisa diubah melalui jalur politik. Apa itu? Ya, undang-undangnya bisa diubah. Tapi itu yang dapat saya sampaikan. Mari semangat di Polri. Yang kemarin jangan dijadikan penghalang untuk berbuat. Yang maksud saya di kemarin itu adalah di MK, jangan jadikan penghalang. Anggap itu suatu langkah untuk naik kelas. Naik kelas sekarang belum naik, tapi tetap berbuat. Jalannya seperti saya katakan ini. Kepada pengurus di Paudi wilayah Provinsi DKI Jakarta periode sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Ibu Yofi ya, ada sekarang. Sampaikan salam saya dan pengurus-pengurus yang lama. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf semuanya. Saya mohon maaf lain batin. Ini kan di masih bulan Syawal. Apabila selama saya ada di BPK, mungkin bahkan bukan mungkin lagi banyak hilaf dan salah saya secara pribadi maupun dinasar, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mohon maaf saya berarti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari ibadah kepada Allah Taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini lambat atau cepat, mudah-mudahan nanti akan terwujud. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Gidikel konsultan. Oh baik, terima kasih.